Langsung eksekusi aja kali ya. Kameranya belum benar. Halo guys, welcome back to my channel. Jadi di channel fashion kali ini aku tuh tadi abis belanja thrifting. Kalian tau gak sih thrifting itu apa? Jadi itu thrifting, kita tuh belanja baju-baju bekas gitu. Tapi jangan salah, walaupun bekas, baju-baju itu masih layak pakai dan bagus-bagus banget kan? Coba kalian tebak, ini aku beli harganya berapa? Cuman 10.000, murah banget kan? Hah? Terus 10.000? Oh, gak cuman ini, aku masih banyak lagi. Wah, deh, ya, aku dapetin jaket yang warna pink, lucu banget. Kalian tau harganya berapa? Cuman 20.000. Coba bayangin, kalau kita harus beli baju baru, pasti mahal banget kan? Lu nonton apaan? Ini, gue lagi nonton seorang thrifting. Gue juga pengen deh thrifting. Nah, bukannya itu tuh ilegal ya? Soalnya kan itu dari luar negeri. Hah? Masa? Orang ini barang-barang yang layak dipakai kok? Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri. Sangat mengganggu. Thrifting menjadi tren yang digemari masyarakat, khususnya generasi muda. Keinginan untuk tampil trendy menjadikan thrifting sebagai kiblat mereka untuk berburu fashion item. Namun, setelah pemerintah menegaskan larangan thrifting impor, apakah generasi muda yang notabene senang mengikuti tren diiringi dengan biaya yang murah akan kontra terhadap kebijakan ini? Atau justru malah setuju tentang tindak tegas larangan thrifting impor? Kurang setuju sih, soalnya kayak thrifting itu murah juga, terus kayak itu jadi alternatif buat orang-orang yang gak bisa beli baju baru, jadi belinya thrifting. Kalau gue sih setuju, karena dengan pemerintah ngelarang thrifting impor masuk, maka kita itu menyelamatkan produsen-produsen lokal. Setuju, karena produk-produk baju di dalam Indonesia itu banyak. Jadi untuk apa thrifting? Kalau aku sendiri setuju ya, soalnya menurut aku kayak thrifting tuh ngerugiin UMKM di sini. Terus jadi banyak sampah gitu loh, jadi nambah, menurut aku kayak nambah sampah tekstil. Kalau menurut gue bagus sih emang kalau dilarang, tapi menurut gue pribadi itu nggak setuju karena kan itu juga lapangan pekerjaan masyarakat di Indonesia yang mungkin bisa menghasilkan uang, kan banyak yang pengangguran kan. Ditambah juga nggak semua orang di Indonesia juga mampu untuk membeli baju baru, makanya itu juga sebagai tempat kalau mereka pengen nambah fashion mereka tanpa harus mengeluarkan uang banyak. Kalau gue nggak setuju karena menurut gue tuh masih banyak barang thrift yang masih bagus dan gak semuanya tuh buruk. Terus juga dari beberapa orang yang suka thrifting itu mereka rata-rata suka barang-barang yang memang vintage, barang-barang zaman dulu gitu buat koleksi mereka sendiri. Menilik tren thrifting,
Mulanya pada abad ke-19, dunia produksi pakaian mengubah pandangan masyarakat terhadap fashion. Pada masa itu, pakaian sangat murah sehingga busana menjadi barang sekali pakai. Pakaian yang mereka buang pada akhirnya menjadi sampah yang menumpuk, dan pakaian bekas itulah yang sering digunakan para imigran. Memasuki tahun 90-an, fashion menjadi suatu keharusan bagi setiap khalayak. Tren fashion mengalami peningkatan yang sangat pesat di tahun ini. Maka dari itu, banyak individu yang sangat mempedulikan penampilan mereka melalui gaya berpakaian. But seriously, I actually have a way normal life for a teenage girl. I mean, I get up, I brush my teeth, and I pick out my school clothes. They do it over there, we don't do it here. Dan di tahun ini pula, tren thrifting mulai menjamur dengan kemunculan grunge style yang diperkenalkan langsung oleh penyanyi Kurt Cobain dari band rock ternama yaitu Nirvana. One baby to another said I'm lucky to meet you. Secara tidak langsung mempromosikan thrifting style dengan gayanya yang identik dengan jeans atau jean throwback, kemeja flanel, dan layering yang cukup banyak. Kadang juga Kurt menggunakan kaos atau kemeja yang sudah bolong-bolong. Tren thrifting yang masih berkembang hingga tahun 2000-an ini didukung dengan adanya data yang dikeluarkan oleh Badan Statistik. Dikatakan saat ini toko barang bekas adalah bagian dari industri besar yang bernilai hingga puluhan miliar dolar. Dunia transportasi yang semakin maju membuat peredaran baju bekas ini tidak hanya di satu negara saja, melainkan antar negara. Inilah yang memicu istilah thrifting impor pada akhirnya. Ini jelas di aturannya mengatakan bahwa di peraturan menteri perdagangan nomor 18 tahun 2021 untuk tahun 2025 sudah dikatakan bahwa pakaian bekas termasuk barang yang dilarang diimportasi. Jadi kegiatan importasinya, maka setiap barang pakaian bekas yang masuk ke Indonesia pasti dilarang. Dan selama ini yang masuk itu kita bisa katakan itu ilegal karena tidak masuk melalui pelabuhan-pelabuhan itu yang resmi. Maka itu butuh penegakan hukum dan sanksinya jelas, pidananya juga jelas. Dan itu diaturnya undang-undang nomor 7 tahun 2014. Ini kenapa dilarang? Mungkin saya bisa tambahkan alasannya. Yang pertama, memang ketika barang-barang bekas ini diimpor atau baju bekas diimpor, tentunya mengganggu industri dalam negeri. Yang selain itu juga kita juga perlu mensupport atau mengembangkan UMKM di dalam negeri yang notabene mereka memproduksi baju-baju. Nah, selain itu, kenapa baju bekas dilarang adalah karena memang ini membahayakan dari sisi kesehatan. Kita tidak tahu apakah baju bekas ini bebas dari penyakit atau tidak. Sehingga kebijakan pemerintah dalam hal ini diatur dalam peraturan perdagangan, barang bekas atau di dalamnya termasuk baju bekas dilarang. Kalau kita lihat sekarang, digitalisasi ataupun dengan media sosial, tentu kita sudah pahami bersama bahwa memang pakaian impor itu ketika kita membelinya terbentuk itu dalam keadaan bersih. Apapun juga sebenarnya mau pakaian bekas atau pakaiannya jadi kah, oleh karena itu perlu kiranya kita sebelum memakai pakaian pastikan dulu pakaian itu sudah kita cuci atau sudah dengan sabun jadi aman. Makanya baik dari jawa atau virus. Nah, kalau memang ada jamur, maka konsen itu berdasarkan pendapat kita, terutama pada kita kalau kita mau kita sebut mati, misalnya lebih mengalami untuk
sakit hati sih, ya Allah, gimana ke depannya gitu ya. Gitu aja, jangan sampai dilarang lah. Yang layak, yang masih bagus, nggak usah dibakar lah. Marah sama sedih, campur aduk. Enggak ada, cuma satu-satunya ini doang. Udah 17 tahun. Ada nggak sih Bu pesan atau unek-unek yang mau disampaikan? Untuk minta solusinya jangan sampai dihentikan, intinya itu aja. Cari solusi yang terbaik semuanya. Atau kalau memang dihentikan, diperhatikan juga. Diperhatikan. Para pekerja untuk para penjual ini ya Bu. Mungkin pada akhirnya banyak dari kita yang bertanya-tanya, apabila kebijakan dan larangan ini sudah diterapkan sejak lama, lantas mengapa masih banyak barang bekas impor, terutama pakaian bekas yang berhasil masuk ke Indonesia, hingga akhirnya diperjualbelikan secara terang-terangan di berbagai kawasan, terutama kota Jakarta, dan menjadi tren. Polemik ini menjadi dilema bagi para pedagang yang telah menjadikan bisnis thrifting sebagai mata pencaharian mereka. Kita tidak bisa menyalahkan pedagang begitu saja, karena mereka hanya membeli barang tanpa tahu bahwa barang yang mereka dapat adalah hasil impor ilegal yang dilakukan oleh oknum-oknum. Lantas, bagaimana bisa oknum-oknum ini lolos dari pengawasan hingga pada akhirnya menjebak juga menyesatkan para pedagang kecil? Pemerintah sudah, posisinya sudah jelas bahwa pakaian bekas ini termasuk barang yang dilarang. Nah, kita berharap ada sinergi dalam pengawasannya, karena pasti dia masuk melalui jalur-jalur yang tidak resmi, pasti namanya ilegal, namanya penipuan. Karena itu kita punya para penegak hukum yang punya kewenangan masing-masing, ya, cukai, pakamla, badan keamanan laut, TNI AL, dan kementerian perdagangan yang butuh sinergi untuk memperkuat dalam melakukan pengawasan. Mungkin kalau hulunya nanti diperketat, ya kan, diperketat otomatis nanti perlahan-lahan penjualan atau perdagangan pakaian bekas asal impor itu lama-lama berkurang. Jadi kita berharap kuncinya sinergi di pengawasan, karena Kementerian Perdagangan sendiri kan tidak bisa mencangkau semua, tapi butuh sinergi. Sinerginya dengan siapa? Dengan aparat-aparat. Ada beberapa hal yang menjadikan kenapa baju bekas ini bisa masuk. Yang pertama, dari prinsip ekonomi, bahwa masih banyaknya permintaan atau kebutuhan terkait baju bekas ini. Kenapa ini bisa tinggi? Salah satunya adalah harga yang murah, sehingga masyarakat masih banyak yang menginginkan atau membeli baju bekas itu. Yang kedua adalah kesadaran masyarakat. Ya, masyarakat tentunya harus tahu mengenai tentang risiko kesehatan, mengenai apakah baju bekas ini mengandung penyakit atau tidak. Yang kedua, masyarakat masih banyak yang belum tahu bahwa impor ampas baju bekas ini dilarang. Itu. Yang selanjutnya mengenai kondisi geografis di negara kita. Kondisi geografis negara kita, seperti kita ketahui, kita berbatasan langsung dengan negara tetangga. Karena kan masuknya baju bekas itu tentunya dari luar negeri. Yang pertama, mengenai perbatasan kita di pesisir timur Sumatera, yang di situ sangat panjang pelabuhannya, dan masih istilahnya banyak pelabuhan tikus. Itu pelabuhan yang memang tidak diawasi oleh petugas terkait. Nah,
Yang kedua, ada juga wilayah kita yang berbatasan langsung, berbatasan darat dengan negara tetangga, seperti di Kalimantan itu berbatasan dengan negara Malaysia. Kemudian di wilayah Nusa Tenggara yang berbatasan langsung dengan Timur, sehingga itu menjadikan barang-barang seperti baju bekas bisa masuk ke wilayah negara kita. Masalah kesehatan, masalah UMKM, serta masalah siapa yang patut disalahkan, membuat kita lupa bahwa ada hal yang lebih besar yang patut kita khawatirkan dari polemik ini. Sampah. Ya, faktanya sampah tekstil kini bak kompetitor bagi sampah plastik. Keduanya berlomba-lomba untuk menempati posisi tertinggi sebagai sampah terbanyak di Indonesia. Ditambah dengan adanya volume aktivitas thrift ilegal yang meningkat, menjadikan masalah baru bagi sampah di Indonesia. Oke, yang pertama kata ilegal ya. Ilegal itu sudah menjadi masalah. Berarti sebenarnya dari pemerintah sendiri itu sudah tidak mengizinkan kita untuk mengimpor pakaian-pakaian besar, pakaian-pakaian bekas, di mana jumlahnya cukup besar ya. Menurut data BPS yang saya pernah baca-baca, Indonesia itu tahun 2021 kita mengimpor pakaian bekas sebesar 26 sekian ton, di mana di tahun sebelumnya kita hanya mengimpor 7 sekian ton. Itu peningkatannya cukup signifikan, dan kita nggak tahu nih di tahun 2023 itu peningkatannya akan sebesar apa. Dari peningkatan itu sendiri bisa kita lihat lah. Jadi kayak peminat masyarakat Indonesia untuk membeli pakaian bekas dan mereka mengimpor pakaian itu cukup besar. Dan sebenarnya pakaian-pakaian bekas itu sendiri semuanya tidak semuanya layak pakai. Itu yang menjadi masalah, dimana kalau tidak layak pakai, tidak semuanya dipakai sama kita akan menjadi sampah. Nanti kita nggak mau dong kayak tumpukan-tumpukan sampah yang ada di Bantar Gebang, terus sampah-sampah lainnya. Itu sebagian paling besar adalah dari pakaian bekas tadi. Jadi istilahnya apa ya, kita menjadi tempat buang sampahnya orang-orang nih, di sana menjadi sampah di kita terima seperti itu sih. Dan limbah udah dipakai sendiri itu kan cukup berbahaya ya, dan susah banget mengurainya. Itu akan menjadi dampak yang sangat berpengaruh lah buat lingkungan kita. Jadi ada satu komunitas namanya Zero Waste, kalau kalian pernah tahu, mereka pernah bikin kegiatan mengutip sampah di lautan. Dan ternyata 80% dari sampah itu adalah sampah tekstil, dimana kita tuh selama ini taunya kayak sampah plastik banyak. Tahu nih sampah tekstil, ternyata dia ada di urutan paling tinggi. Kita 80% dari sampah yang dikumpulkan adalah sampah tekstil. Thrifting impor ilegal menjadi sumber masalah baru di Indonesia yang merugikan, terutama bagi lingkungan dan industri tekstil dalam negeri. Kita boleh membeli atau menjual pakaian bekas, akan tetapi bukanlah pakaian bekas hasil dari aktivitas impor ilegal yang merugikan lingkungan. Jangan sampai alih-alih mencintai lingkungan dengan tren thrifting, kita justru malah menambah volume limbah tekstil di Indonesia dengan thrift impor ilegal yang merupakan sampah dari negara lain. Dilihat lagi lah, kalau misalnya kita impor dari luar itu pengaruhnya bukan cuma untungnya ya, tapi pengaruhnya seperti apa kan? Kayak kalau bisa dilihat dari setengahnya pakaian bekas dari luar yang pakai akan benar-benar jadi sampah kan? Mungkin bisa juga diadakan program, kalau dari pemerintah, program biar orang-orang lebih aware lagi. Jadi gini, kita Kementerian Perdagangan berharap menjadilah konsumen cerdas. Yang dikatakan pakaian bekas asal impor itu bisa berdampak tidak baik juga buat kesehatan. Karena kalau di luar negeri itu namanya sampah. Jadi perlu masyarakat cerdas dalam memilah-milah itu. Mengenai pakaian bekas ini, ya, yang dikejar itu penyelundupnya.
Tata, apa dulu-dulunya?